Sayyid. Ya, ini masyhur ya di kalangan kaum muslimin dan bahkan dunia ya. Bahwasanya kita itu memandang dunia itu 50-50. Sebenarnya kaidah ini tidak akan bisa kita terapkan. Ya, baik dalam kondisi apapun tidak bisa kita terapkan. Ya, bagaimana kita bisa menerapkannya? Contoh, dalam pembagian waktu. Ya, kalau seandainya dia jujur mengatakan 50% untuk dunia, 50% akhirat, coba terapkan. Satu hari 24 jam. Ya, tinggal dibagi dua. Ya, separuhnya untuk dia kejar dunia, dia sibukkan dengan dunia, separuhnya untuk beribadah. Sanggup tidak? Ya, tidak akan sanggup. Ya, ini baru berkaitan pembagian waktu. Ya, belum lagi penyaluran harta. Ya, kalau seandainya dia beranggapan bahwasanya 50-50, 50% dunia, 50% akhirat, maka dia kalkulasi tuh harta dia semuanya. Contoh ada 1M. 50% dia gunakan untuk dunia, 50%-nya dia salurkan untuk apa? Sedekah. Sanggup tidak? Ya, jadi ini hanya apa ya? Menutupi. Ya, menutupi kemalasan, menutupi kebiasaan buruk mereka, yaitu apa? Sibuk dalam hal dunia, mengindahkan atau menjadikan akhirat apa? Sesuatu yang remeh-temeh. Ya, sebaliknya dalam Islam tidak seperti itu. Ya, akhirat adalah yang kita utamakan. Ya, dunia adalah sesuatu yang kita jadikan sebagai sarana untuk menggapai apa? Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang kaya, kehidupan yang super nikmat di akhirat kelak. Jadi 50-50 ini tidak benar. Ya, dan tidak ada Rasulullah SAW mengajarkan hal seperti ini. Ya, yang ada tadi. Ya, contoh dalam hadis ketika ditanya, ya Rasulullah SAW, dullani ala amalin, idha amiltuhu, ahabbani Allah, wa ahabbani annas, wahai ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amal, yang apabila aku amalkan amal tersebut, Allah mencintaiku, dan manusia mencintaiku. Apa kata Rasulullah SAW? Izhad fi dunya yuhibbakallah, wazhad fi ma'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu kepada dunia, maka Allah akan cinta kepada kamu, dan zuhudlah kamu kepada apa yang ada di sisi manusia, maka manusia akan mencintaimu. Ya, jadi secara umum kaidah seperti itu, ya, kaidah yang keliru dan akan sangat-sangat tidak mungkin untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Tep, mungkin cukup. Allahu a'lam bishawab.